Tapi aduh cih. Yang bawel banget yang ini ya. Ya yang bawel. Ah oh, kalau mau ini ya saya tinggal lagi mas. Kawatnya dengan penuh kasih sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Ico Mania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel kembali hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisi ini ada di pas belokan teman-teman ya seperti biasa. Untuk belokan ini lurusan dari samping gedung Pramuka lurus terus yang ada belokan ini dia ya tempatnya. Untuk tempatnya ada di pas parkiran motor bagian belakang. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Ico Mania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Kita masuk teman-teman dari sebelah pohon ini ya. Nah jadi untuk teman-teman nanti masuknya ke sebelah sini ya, ke dalam dari pohon tadi sampai ke bagian ujung yang atas ini ada turun. Yang kita mau pantau ini dari lantai dasar kiosnya Mas Kamet. Nah, adanya sebelah sini nih. Kita lihat itu sosok burung di pas ini agak lama ya. Ada dukungannya, teman-teman subscribe, kita lonceng dan terima kasih. Kita coba sapa untuk Mas Semprul. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap, ini udah kayak main AFI aja ya. Mas Ahmad, ya. Hari Selasa, hari Kamis apa nih rezekinya? Hari Kamis, hari manis. Kamis manis lah ya. Iya. Harganya bagaimana? Mudah-mudahan manis nih. Iya, Bos. Rezekinya. Amin. Ada stok apa aja tuh? Stok ada banyak, Bos. Bahan gacoran. Bahan gacoran. Yang antik lagi kosong. Ya, ada cuman dikit. Ada cuman dikit ya. Ya. Oke, nanti kita pantau lah ya. Iya, monggo. Itu biasanya kalau tonton pengen mantau ke sini dari jam berapa, Mas Ahmad? Kita buka ya habis subuh. Habis kita subuh buka. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Setengah 6 lah. Oh, oke. Okay. Ini kalau ada yang nasi bisa dikirim-kirim juga di sini, Mas. Bisa kirim-kirim, bisa Jabodetabek, bisa via COD. Oh. Burung sampai langsung bayar, yang penting ongkir ditanggung sama pembeli. Oke, okay. Yang kalau luar Jabodetabek kayak Jawa, Kalimantan, mana itu transfer dulu. Transfer tapi sebelum dulu, ya? Transfer kita kasih tahu burungnya gimana, kondisinya gimana. Jadi biar tiada dosa di antara kita. Habis itu tinggal transfer. Okay. Terus jadi ongkirnya. Oke. Okay. Jadi yang penting amanah lah ya. Ya. Oke, okay, tukar tambah bagaimana tuh? Tukar tambah langsung bawa ke kios saja, kalau enggak langsung WA Bos. Bisa ya? Bisa. Oke, okay. Yang penting cocok nambah itu. Yang penting cocok nambahnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita gas ya. Gas. Yes. Kita lihat untuk stoknya nih. Enggak usah pakai rem, gas terus. Oke. Okay. Komik. Nah, ini kalau yang ini lagi disuapin, Mas. Tuh loloan pleci. Kita pantau dulu. Ada loloan pleci. Ini burung ini baru ada lagi. Ya, baru ready. Cuman baru berapa ready ekor, Bos? Cuman berapa ekor? Tapi dipilih ini ya. Kita sortiran jadi jaminan jantan, Bos. Sortiran jadi jaminan jantan. Iya, jangan khawatir. Pleci mana sih ini? Pleci Pacitan. Pleci Pacitan dada kuning gitu ya? Iya. Oke, ini kalau di harga per ekor berapa? Rp250.000. Oke, mumpung masih ada stok ya. Mumpung masih ada stok. Soalnya kalau dari burung ini jarang-jarang ada. Cuman ini berapa ekor tuh, Bos? Cuma 4 ekor ya. Burung mulus no minus. Burung mulus no minus. Nah, pokoknya garansi jantan. Ini garansi jantan, teman-teman. Ada stok 4 ya, satset nih. Kalau nggak bisa merapat, ada kontak WA di atas video buat kirim. Wah ini kalau kita lihat sekarang ini ada di rumah ya teman-teman ya. Kita lihat dari burung Mozambik. Ini tersedia ada Mozambik juga nih. Mozambik ini Mozambik gacoran Mas ya? Gacor. Ini Mozambik gacoran. Ini kalau dijual full set apa burung aja Mas? Burja. Jadi harga berapa di burja? 600.000 ya. Wah cukup terjangkau tuh. Tinggal menikmati bunyi pokoknya ya. Dari burung Mozambik ini. Oh, aduh, udah enak banget tuh. Tinggal digantung angin-angin dia langsung kedengaran. Langsung kedengaran bunyinya pokoknya ya. Nah, kita udah deketin ya. Nah, dia seperti ini nih. Dari burung Mozambiknya udah deket nih. Tapi aduh. Ini. Tapi kalau burung ini udah pasti ini banyak yang suka nih. Tapi wah, mantap sekali ini. Ini jenggot Jawa Mas ya?
Jenggot, Mbah Jenggot nih, Bos. Mbah Jenggot ya. Jenggot. Mbah Jenggot dari tanah Jawa, Mas. Iya. Ini yang dilihat cangkarnya cakep banget, Mas. Harga berapa puluh juta nih cangkar. Murah aja nih, Bos. Murah aja. Full set, kita kasih full set. Apa namanya ini? Ukiran ya. Beratnya ada 5 kilo ini. Oh, beratnya ada 5 kilo. Ini sultan habis lah ya. Ini kalau dijual pusat, jual pusat berapa, Mas, kira-kira? Kita jual pusat 1,5. 1,5 ya? 1,500. Cukup pusat, terjangkau lah ya. Kandangnya kayak gini. Waduh, kandangnya aja. Terjangkau lah. Burungnya jinak ini. Burungnya jinak udah kasar banget lagi ya. Coki namanya, Coki. Namanya Coki dia. Ya, Coki. Oke. Cakep ya. Coki. Kita lihat dari sangkarnya dan burungnya pokoknya. Coki. Oke. Ini biar penasaran jangan lama-lama, Mas. Biar teman-teman nanti yang mantau ke sini aja ya. Iya. Yeah. Oke, jangan lama-lama. Ntar kalau kelamaan bagaimana nih? Nah, kalau yang ini kita pantau dari burung murai nih, Mas ya. Iya. Ada murai blorok. Ini mewah sekali, Mas. Iya. Wah, ini udah gacor kayak gini ya? Gacor banget. Ini kalau udah gacor kayak gini, usianya bagaimana tuh? Usianya ini belum tua banget. Pas lah. Belum tua. Pas tolan. Pas. Tapi slow sering ya dia ya? Slow sering. Kalau dari ekor? Hitam. Kaki hitam? Dari ekor paling ini ekor 17. Masih bisa panjang lagi, okay. Soalnya masih muda. Kalau untuk harga berapa, Mas, ini, Mas? Untuk harga kita bandrol 10.000, tapi masih bisa kurang. 10.000 burja apa sama sangkar? Buset. Oh, buset sama sangkarnya ya. Kalau nggak nawar, kita bonusin kacer bahan satu. Tuh, kalau nggak nawar, bonusin kacer bahan satu ya. Iya. Oke. Okay. Ini kalau dilihat dari sangkar sih, sangkarnya ini masih biasa ya. Iya. Ini sangkar-sangkar mentah, teman-teman. Iya. Oke, okay, stok satu ya, kayak gini ya. Oh, ini dari burung jonggangan. Jongkangan Jatimuran. Ya. Warnanya berbeda, Mas ya? Warnanya beda, bodinya beda. Terus kalau dia alisnya dia lebih ke dalam. Oh, lebih ke dalam. Kalau Jawa Barat kan kelihatan. Iya. Nah, ini enggak ya? Lebih ke dalam. Ya, seperti burung cincang ya. Iya, hampir mirip. Harganya berapa ini, Mas? Harganya 150 per total. 150.000 per total. Burungnya begitu ya. Mirip sama cincang dari Jongkangan Jawa Timuran. Burung bunyi, Mas ya? Burung bunyi. Oke. Kita lihat dari burung cicak hijau ini. Cicak hijau. Nah, ini cicak hijau ini sepertinya ada gacor, Mas ya? Gacor-gacor nih, Mas. Gacor lagi ada yang nyulam. Yang sebelah sini nyulam. Iya, nyulam. Ini kalau nyulam itu gacornya berkurang, Mas ya? Ya, emang kan dia nyocok bulu kan sakit, Mas. Oh, nyocok bulu dia itu sakit ya. Nah, kalau ini masih on dia ya? Ini lagi on. Yang ini masih on. Tapi burung-burung ini baru gacoran rumahan aja, Mas ya? Kalau mau ini ya settingan lagi, Mas. Oh, kalau mau buat gantangan ini? Iya, harus nyari settingan dulu. Harus nyari settingan dulu. Di pasar sama di rumah kan beda. Beda ya? Gitu, ya. Situasinya. Nah, kalau di pasar kan dia lihat burung terus jadinya kan. Iya. Sudah kondisi lah ya. Kurang tenang pikirannya ya. Nah, beda. Ini kalau ini harga berapa, Mas? Ya, ini harganya full set 1,5. Full set tapi ya? Ya. Oke, okay. Ini untuk full set 1,5. Ini soalnya burung gacor ya? Iya. Harus dibawa sama sangkarnya. Tuh. Ini sangkarnya masih cakep sekali. Burja juga bisa. Burja juga bisa ya? Iya. Oke, okay. Itu kalau burja tinggal dikurangin aja, Mas, langsung ya? Langsung aja kawin-kawin. Oke, okay. Itu pokoknya bisa dikondisikan lah kalau harga. Nah, kalau yang ini bagaimana yang lagi nyulam? Yang ini pulsa saya kasih harga 13 ya, Bapak. Pulsetnya 13. Kandang ebot. Kandang ebot ya. Istimewa. Oke. Okay. Paling minus apa namanya? Nyulam. Ya, enggak, kandangnya. Oh, kandangnya. Enggak ada minusnya. Minus. Oh, enggak ada minusnya. Iya. Oke. Okay. Masih bagus. Itu biasanya kalau nyulam kayak gini dia masih bunyi, Mas. Masih kalau bunyi-bunyi masih bunyi. Cuman kalau dia bunyi ya enggak mau ya. Iya. Oke. Okay. Kalau buat di rumahan mah enggak masalah. Oke, okay. Masih bunyi. Ya. Oke. Okay. Ini dari burung separaja. Nah, ini kalau separaja kayaknya masih trotol, Mas ya. Separaja itu dari trotol. Oh, dari trotol ini. Mau mutasi. Udah mau mutasi. Burung garawatan. Itu yang ekor biru. Ekor birunya ya. Iya. Ini mulus sekali nih. Mulus banget. Ini kalau terpantau dari bunyi-bunyinya bagaimana ini? Kalau bunyi-bunyi
Oh bunyi ya. Ini burung ini minum tuh ya. Minumnya susu. Iya susu. Susu ya, nona ya. Ya. Susu nona ya. Kalau susu. Harga berapa bahaya ini? Ya bahaya tuh. Bahaya ta. Ini harga berapa nih? Harga 125. 125. Oke. Dari burung separaga. Belum ya. Belum datang. Nah, ini kalau ini masuk seperti burung sultan nih. Nih burung limited edition. Ini burung sultan tapi yang katanya harga murah yang ini nih burung sultan nih. Iya. Dia seperti ini penampakannya ya. Iya. Wah. Ini burung ini sangat jarang nih kalau ekornya merah. Iya iya iya. Separaja ekor ini merah. Burungnya anteng banget. Anteng. Merawatnya dengan penuh kasih sayang. Oh, ya. Dengan penuh kasih sayang. Iya. Ekor merah tinggal dikasih gelang itu. Kalau kasih duit nggak punya duit. Itu harga berapa yang kayak gitu? Ini harganya 200.000. 200.000. 200.000. Mulus-lus. Mulus. No minus. Mulus-lus, no minus. Perawatan ya bos. Kalau pantauan bunyi bagaimana? Pantauan bunyi bagaimana? Bunyi-bunyi, cuman masih semaunya belum dor. Bunyi, cuman masih semaunya belum dor ya. Iya. Berarti belum main ekor ya? Belum main ekor. Ya main hati. Biasanya goyang-goyang ekornya masih. Yeah. Kalau udah kacar ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Wah, ini yang dipegang burung apa lagi Mas Camat? Ini udah sah jadi suami istri, Mas. Wah, udah sah. Iya, yeah, udah sah. Udah ada suratnya nih? Udah ada surat. Ini sepertinya kolibri ya? Kolibri merak. Kolibri merak ini. Iya. Yeah. Oh, dijodohin maksudnya? Iya, yeah, udah sah. Enggak dijodohin. Oh, tinggal dimasukin kandang aviari. Iya, yeah, tinggal masukin kandang aviari. Nah, kalau jantannya aja bagaimana tuh? Jantannya aja jangan bos, kasihan betinanya ntar jadi janda. Jadi khusus untuk yang jantan betina ini jualnya? Iya khusus. Wah ini warna aslinya seperti ini. Kalau jantan ya? Doang ntar malah yang apa betinanya jadi janda pirang. Harganya berapa betini? Sepasang 2,5. Sepasangnya 2,5 ya? Iya. Soalnya ini udah dipasangin buat aviari. Oke. Okay. Itu masih bisa dinego dikit. Oke, okay, pokoknya masih bisa dinego ya. Harga-harganya okay. Semua mas ya. Mantap. Oke. Okay. Kita pantaunya yang dari Bali nih mas ya? Iya. Ini dari Bali jauh sekali ya. Iya. Ada di Jakarta sekarang nih. Ini SRBC Ori Bali. Ori Bali. Tuh, SRBC-nya seperti ini. Kalau yang dari Bali biasanya ganteng-ganteng SRBC-nya ya. Ganteng-ganteng itu pilihan jantan-jantan. Aduh, pantesan ya. Mulus-lus. Mulus. Tuh, mulus-lus kayak gini harga berapa ini? Itu harganya 160. 160 ribu? Cukup 160, soalnya lagi emang lagi susah bos, oh. SRBC. Lagi susah banget. Ini di sini dipilihin cakep-cakep ya? Oh, pilihan bos. Khusus, sortiran nonton. Nah ini untuk pilihannya mulus-mulus semua. Iya. Jantan-jantan semua lanang ya. Ini yang pantauan rawatan ada? Yang rawatan ada nih bos. Oh, ada? Iya. Kita liatin. Oh itu di bagian atas. Iya. Itu udah pantau bunyi belum? Udah lah. Oh udah? Udah. Tapi stoknya satu? Stok satu. Satu, itu harga berapa? 2,5. Itu bunyinya kasar, rajin apa gimana? Rajin, baru rajin. Rajin aja. Kalau gacor, cetakin langsung bunyi. Harganya juga ya? Lumayan kalau udah gacor. Misalnya sampai paling mahal tuh 1,5 juta ya. Ah, benar. Sama sangkarnya tapi biasanya tuh. Iya. Sebelahnya apa tuh mas? Ledekan Jawa. Ledekan Jawa? Iya. Ledekan gunung? Gunung, ya gunung. Oh, ini gunung ini pantauan bagaimana dia di atas? Gunung pantauan baru ngeriwik-ngeriwik, ngeriwik halus. Puralus, udah mulus no minus. Harganya? Harganya cukup 6,5 aja. Harganya cukup 6,5. Burung bahan ya? Ya bahan rawatan lah. Bahan rawatan lah ya, enggak bahan baru datang. Oke. Okay. Wah ini ada singkatan kerongkongan putih. SKP pur total sudah gacoran. Pur total. Ini masuknya burung gacor ya? Bunyi terus nih bos. Oh ini? Kos. Iya. Oke. Okay. Ini harga berapa ini? Harganya 3,5. Harganya 3,5. 3,5. Kita pantau kan lagi nggak bunyi jaminan ya? Jaminan. Oke. Okay. Kita jamin. Jamin lah pokoknya kalau udah pantau bunyi berarti dia bunyi gitu ya. Ya namanya burung kan nggak kayak MP3. Setel langsung bunyi dia. Iya ya? Kalau MP3 setel langsung bunyi. Oke. Okay. Nah ini kalau yang ini ada rambatan. Ini jenis dari dua rambatan ya. Yeah. Ada yang paru merah ada yang paru putih. Iya. Yeah. Ini pantauannya dari burung ini bagaimana mas? Udah bunyi. Pantauannya dia burung bunyi. Bunyi. Bunyinya itu gacor apa rajin?
rajin yang emon yang emon rajin berapa nih emon? Emon rajin pur total itu 200 ya. Oke, di stok bilang ada ya. Iya. Nah kalau yang merah ini emon Sumatera mas. Oh emon Sumatera. Iya, emon Sumatera sama Jawa Barat beda ya. Warnanya bedanya? Lebih kerengen apa Sumatera, lebih bagusan Sumatera mas. Lebih kalau suara lebih kerasan yang Sumatera. Oh, kalau dari body gedean itu apa enggak? Hampir sama. Oh, hampir sama. Warnanya beda. Warna aja yang beda ya. Oke. Nah kalau yang ini? Ini yang RPM. Rambatan paruh merah. Paruh merah. Alisnya itu udah nyampe belakang ya. Iya. Ini pantan dari burung bagaimana? Sama juga udah bunyi, cuman masih semaunya kali ini. Oh ini masih semaunya. Ini yang jantan. Iya. Yang betinanya ada. Alisnya satu. Nyampe belakang ya. Iya. Harganya berapa sih ini? Ini 200. 200 ribu. 200 ribu. Oke, harganya 200 ribu untuk yang ini. Udah makan fur soalnya ya. Fur. Bukan burung bahan. Wah, itu udah duit gitu ya. Duit, ya. Itu manggil duit ya? Iya, benar. Manggil duit. Pencet matahari. Pencet matahari. Berarti ini burung bahan apa? Burung rawatan apa gimana? Rawatan. Rawatan bunyi lah ya. Rawatan. Tuh, duit. Wah, itu yang udah kayak gitu harga berapa? Harganya 180. 180. Iya. Stok sih ada pilihan ya? Ada dua. Stok biasanya. Oke. Cuman yang bawel banget yang ini ya? Ya yang bawel. Dia belum dapat duit. Ya. Belum dapat duit. Iya. Nah, kalau udah dapat dia diem ya. Kalau tadi pendet matahari, nah ini pendet apa nih, bulan? Putih sih ya. Ini pentetnya Jawa Timur. Pentetnya Jawa Timur. Blangkon bos. Boleh disepil blangkonnya? Boleh. Oke, kita liatin blangkonnya ya. Dia seperti blangkon apa ya? Kayaknya hitam sekali nih. Kita lihat burungnya sepertinya mulus-mulus semua ini. Ini pilihan apa gimana sih mas? Pilihan Sintayong. Oh, pilihan Sintayong. Iya. Oh, ini hitamnya seperti hitamnya ini. Hitamnya kereng. Istimewa, badannya gemuk-gemuk. Wah. Ini burung masih muda tuh. Muda-muda. Masih coklatnya. Iya. Kalau muda di kota ya enggak. Di kota enggak ada hutan ya? Enggak ada hutan. Tapi udah rame, pagi-pagi rame burung kayak di hutan, di kota. Iya. Ini bagaimana nih harganya nih? Harganya cukup 180 aja. 180 ribu? 180 ribu, udah dapat pentet, pala gosong. Oke, pala gosong. Udah makan pur belum? Ini udah mulai pur-pur semua, bos. Kayak umpannya kayak jadi kayak gini. Umpannya kayak gini. Pur leopard. Pokoknya aman lah ya. Aman. Udah kondisi lah ya. Badannya gemuk banget nih. Oh iya, bener lemuh ya. Itu daging semua isinya. Tulangnya nggak kelihatan tuh. Aduh, ini hitam sekali. Gayanya tuh. Stoknya ini banyak, ada pilihan ya. Dari burung pentet Jatim. Tapi yang dipilih kepala hitam-hitam ini. Kosong-kosong. Ini kalau yang bondol harga sama nggak? Nah, kalau yang bondol kita kasih harga 150. 150. 150. Oke. Kalau yang sebelahnya kacer kayaknya nih. Kacer mas. Ini kacer trotol. Kacer trotol. Trotolnya jantan ya? Iya jantan. Oke, kita lihatin. Wah, ini sih bagus ya burungnya ya. Tumulus. Istimewa pilihan. Istimewa. Ekornya juga tebel tuh. Harga berapa ini mas? Harga yang trotol 300 ribu. 300 ribu yang trotol ya, ini 300 ya? 300 ribu. Ini burung lawatan mas? Rawatan semua. Oh, rawatan semua. Dia soalnya udah pada dikasih makan pur tuh ya. Iya, pur. Jadi insya Allah kalau burung kayak gini udah aman lah ya. Udah aman bos. Daripada milih-milih di ombiokan teman-teman. Dengan milih-milih yang kayak gini aja nih udah aman, mudah-mudahan ya. Tapi kalau yang udah dewasa kayak gini harga sama nggak mas?
Itu yang bondol kita kasih 200 ribu aja. Oh, kita okay. Juga udah punya yang pur, bos. Oh, punya yang pur? Ya, ngepur juga ada nih. Oh, ini yang udah ditaruh kandang? Iya, nih. Udah makan pur ini? Yang trotol. Sudah makan pur mana tadi? Pur total, ini yang dewasanya, ini yang trotol, ini yang dewasa. Ada trotol, ada dewasa. Trotol. Tapi kalau dari bunyi dia udah terpantau belum? Udah. Yang trotolan udah terpantau? Sama dua-duanya. Ini trotolannya ya? Trotol tengil. Ini gede ya burungnya ya? Iya, gede. Ini burung mana sih ini? Hah? Burung mana sih? Burung Indonesia. Harganya berapa ini yang ini? Yang ini 3,5. 3,5 ya? Ini pilihan Sintayong nih. Pilihan Sintayong. Iya, istimewa. Istimewa. Nah, kalau yang ini yang udah dewasa? Yang dewasa purtotal. Purtotal. Iya. Bunyi? Bunyi masih malu-malu dia, bos. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Harganya? Harganya 3,5. Harganya 3,5. Purtotal. Dia burung mulus purtotal. Iya. Oke. Jadi itu kalau kesini kita korting lagi, bos. Oke, okay. Pokoknya kalau mau merapat ke sini tinggal dinego-nego aja. Langsung dinego-nego aja. Kalau semua burung di sini bisa dinego lah ya. Iya. Buat pemasaran aja untuk harganya. Wah, ini kalau yang ini jinak, mas. Wah, ini jinak. Ini dari anakan apa bagaimana, mas, itu? Anakan. Dari anakan, ternakan ini, mas. Ternakan. Anakan ternakan, Sutarowo jinak. Wah, ini Sutarowo jinak udah dewasa. Dewasa, sudah mulai dewasa, cuman belum tua. Oh, cuman belum tua banget ya. Ya. Ini dari burung ini ada sertifikat, mas? Ada. DNA maksudnya? DNA belum. Oh, belum. Tapi jantan betina kira-kira? Kata orangnya jantan. Oh, kata orangnya jantan. Harga berapa ini? Harganya 6.500. 6.500. Burja ya? Burja. Oke. Okay. 6.500 full set. Oh, 6.500 full set. Di sangkarnya. Free ongkir. Ya. Ongkirnya kemana aja tuh? Kemana aja. Oh. 6.500 ya. Keluar negara. Yang penting nggak keluar negara. Oke, okay, ini lumayan terjangkau ya. Udah free ongkir soalnya. Udah gitu full set. Sutarowo untuk yang mau satet nih. Nah, ini kalau yang ini burung dari warna-warni Bimoli. Minyak ya? Iya. Bimoli. Harga berapa nih Bimoli? Bimoli 200. 200. Ini burung pilihan makan pur ya ini ya? Itu masih semi. Semi maksudnya. Kalau yang ngepur kemarin 2,5. Oh, kalau yang ngepur ya harga 2,5. Iya. Oke. Okay. Oh, ini mulus sekali nih. Nah, itu apa namanya? Mantenan. Mantenan merah ya? Mantenan merah, Himalaya. Himalaya. Tuh, ini yang masih trotol nih. Iya. Jadi dia ini trotol, ntar kalau udah dewasa, full hitam dia ya? Iya, benar. Tuh, ini trotolan masih, hitamnya belum terlalu. Harganya berapa ini? Harganya 150. 150. Mulus-mulus. Cakep burungnya. Nah, ini kalau yang ini opior. Opior jambul pur total udah bunyi. Jambul pur total dan udah bunyi. Harga berapa berarti? Harganya 200.000. 200.000. Ya. Pur total udah bunyi ya. Ya, benar. Opior jambul. Jadi itu. Ini di sini ada kino ini. Ini kinonya masih trotol ya. Trotol. Trotol. Biasanya kalau kino-kino kayak gini gampang bunyi, mas. Iya, gampang bunyi kalau yang trotol. Ini harga berapa berarti? Itu 3,5. Harganya 3,5. 3,5. Untuk kino dia mulai trotolan jantan. Burung makan buah ya. Iya, pisang. Kalau yang ini bagaimana? Kalau ini betina. Betinanya. Betina. Betina jadi berapa ini? Betina harga 175. 175. Iya. Ini kayaknya burung rawatan apa gimana? Iya benar, rawatan. Udah kelihatan ya dari warna dia. Bunyi udah. Oh, udah bunyi. Masteran juga enak gitu. Oke. Seri gunting ini. Seri guntingnya, bos. Seri gunting tapi yang dari Sumatera ya ini ya. Ini Sumatera, ini Jawa. Ada Sumatera, ada Jawa. Itu yang dari Sumatera udah bunyi-bunyi terus. Iya, udah bunyi. Mental baja. Mental baja. Itu harganya berapa yang dari Sumatera tuh? Harganya sama, bos, 150-an. 150 ribuan. Iya. Ya. Udah terpantau bunyi tuh. Kalian dari Jawa sama ya? Yang dari Jawa. Sama juga udah bunyi, mas ya? Sama. Oke.
Wah, kalau yang ini kayaknya lapar nih, Mas. Enggak, emang gitu dia kalau dideketin. Oh, gitu. Manja lah ya. Iya. Ini burungnya manja. Udah ngepang begini, Mas. Ya, udah jambul. Dikasih makan pur itu. Pur mau, pisang mau. Pisang mau, jangkrik mau. Jangkrik mau. Harganya berapa ini? Harganya cukup 50.000 aja. 50.000. Oke, ini stoknya ya, pilihannya tuh. Iya, ada banyak. Ada pilihan ya, teman-teman. Dari burung anakan kutilang. Nah, selanjutnya kowul. Kowul. Ada kowul yang trotol ini. Kowul trotol. Ini kowul trotol terpantaunya udah merimik apa belum? Pur total. Kalau bunyi udah. Bunyi udah. Ya. Pur total. Udah pur total. Ini yang Jawa. Man bunyi masih semaunya. Oh, bunyi semaunya ini Jawa ya. Jawa. Jawa. Harga berapa, Parti? 2,5. Harganya 2,5. Untuk yang udah terpantau bunyi ya, udah pur total. Wah, ini kalau ini stok yang dewasanya, Mas. Ini yang dewasanya. Ini sama Jawa juga. Sama Jawa. Sama Jawa. Dia bodinya gede. Terus warnanya dia ini itu mengkilap gitu, Mas. Hijaunya hijau mengkilap. Iya. Oke, kita lihatnya agak jauh ya. Iya. Dia terpancing dulu. Ini kalau burung-burung kayak gini, kalau dipancing dia pasti bunyi apa bunyi mana, Mas? Peter. Ini kalau di rumah kan enggak ada lawannya, kaca. 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 Oh. Kalau kasih duit dia kesenangan. Akhirnya ntar dia kemol kalau kasih duit ya. Itu ini kan bahan, tapi kalau dipancing udah bunyi. Ya. Harganya berapa? Harganya berapa? 300-an. 300.000-an ya. Ya. Oke, udah makan pur semua ini ya. Pur total semua. Pur total. Ini ceweknya nih. Oh, ini ceweknya. Ini walaupun cewek juga bunyi, Bos. Yang ini. Iya. Wah, iya. Walaupun udah, cewek sudah rawatan apa gimana itu? Sudah rawatan. Harga berapa itu? Udah ini perawatannya dia glowing. Glowing, udah glowing. Harus itu harus pakai skincare. Harga berapa yang cewek? Yang cewek 125. 125 ya. Iya. Kita tahu ada yang mau buat main aviari. Iya. Dari burung kowul yang Jawa ini semua. Oh, itu enak ya. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau ini dari Mas Ahmad Landai Dasar. Stoknya ini masih full, masih banyak nonun ya. Jadi untuk nonun yang pengen mantau nanti bisa langsung rapat. Ora bisa wer. Ya, negonya bisa di kios nanti ya. Dari yang tersedia harganya ya. Ya, Mas Ahmad nih, terima kasih banyak ya. Berarti ya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih udah mampir di kios sama. Oke. Iya. Mudah-mudahan selalu sehat teman-teman nih. Ya. Untuk kiosnya makin laris mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin. Itu dulu sobatku silakan menunggu. Dari kiosnya Mas Ahmad. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.